Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di hari yang paling mulia, di saat yang teramat mulia. Insyaallah ini adalah saat dikabulkannya doa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam hadis disebutkan bahwasanya inna min khairi ayyamikum yaumul jum'ah, termasuk hari-hari kalian yang terbaik adalah hari Jumat. Dan sesungguhnya di hari Jumat tersebut sebagaimana diriwayatkan ada sebuah saat la yuwafiquha 'abdul mu'min yad'ullah ta'ala illa istijabala. Tidaklah seorang hamba mukmin berdoa kepada Allah di saat tersebut melainkan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama memiliki banyak pendapat tentang keberadaan saatul ijabah, saat dikabulkannya doa di hari Jumat. Di antara mereka yang menyatakan saat tersebut adalah sebelum naiknya khatib ke atas mimbar. Di antara mereka yang mengatakan adalah ketika khatib berada di atas mimbar. Ada lagi yang mengatakan saat itu adalah antara khutbah pertama dan khutbah kedua saat dikabulkannya doa. Ada lagi yang mengatakan saat itu antara khutbah kedua dengan takbiratul ihram untuk salat Jumat. Ada lagi yang mengatakan setelah Jumat. Akan tetapi lebih dari 30 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan juga termasuk Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha berkeyakinan kalau saat itu adalah saat antara asar sampai tenggelam matahari di hari Jumat, yakni pada saatnya kita pada petang hari ini. Sehingga dikenal di kalangan ahli ilmu bahwasanya saat asar di hari Jumat dikenalnya saat Fatimiyah. Ini saat Sayyidatuna Fatimah. Maksudnya apa? Saat di mana dahulu Sayyidatuna Fatimah setelah asar di hari Jumat beliau berkhulwat mengunci dirinya untuk beribadah, berzikir kepada Allah mulai dari asar sampai maghrib ta'arrudan li nafahatillah, semata-mata untuk mencari nafahat, anugerah, ampunan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara fadilah hari Jumat tersebut Rasulullah SAW menyatakan aktirul minas salah alaiya fi laylatil gharab wal yawmil azhar, perbanyak salawat kepadaku di hari yang agung, yang mulia, yang cemerlang, dan hari yang mulia, malam yang mulia, hari yang mulia, yakni malam Jumat dan hari Jumat. Sehingga di dalam beberapa riwayat Imam At-Tirmidzi wa ghairuh itu menyebutkan bahwasanya diriwayatkan man shalla alayya ba'da al-'ashr ila al-jum'ah 80 marrah ghufirat lahu dzunub 80 sanah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku setelah asar di hari Jumat sebanyak 80 kali, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kecil yang dilakukan orang tersebut selama 80 tahun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru satu Jumat. Kalau 10 Jumat ada berapa tahun? 800 tahun. Kalau 100 Jumat ada berapa banyak? Fadlullah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadli 'adzim. Ini anugerah Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan kita tidak bisa hasud, tidak boleh hasud dengan anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada siapapun juga. Sebab sesungguhnya al-mu'ti huwallah. Sehingga dikatakan, diajarkan kita untuk mendoktrin diri kita dengan sebuah doktrin dari Rasulullah SAW untuk kita baca di pagi hari dan sore hari. Apa doa tersebut yang diajarkan oleh Nabi? Untuk mengucapkan Allahumma ma asbahat bi atau Allahumma ma amsa bi min ni'matin au bi ahadin min khalqi faminka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru ala dhalik. Ini disebutkan di dalam riwayat Nabi Muhammad membaca dan mengajarkan kita untuk membaca doa ini. Artinya ya Allah, tidaklah aku pada pagi hari ini atau pada sore hari ini tidak ada kenikmatan yang aku dapatkan, nikmat yang ada pada diriku atau nikmat yang ada pada diri orang lain, faminka wahda, nikmat itu datangnya dari engkau sendiri bukan dari yang lain. La syarika lak, tiada sekutu bagimu di dalam memberi. Jalla jalaluhu wa ta'ala qawla falakal hamdu wa lakal syukru ala dhalik, puji syukur atasmu atas nikmat-nikmat yang kau berikan kepada. Manakala seseorang mengetahui nikmat ini dari Allah Ta'ala,
nikmat yang ada pada orang lain dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia enggak bakalan iri, maka dia enggak bakalan hasud, maka dia enggak bakalan dengki kalau ada orang lain dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwasanya orang yang iri, yang enggak senang ada orang lain dapat nikmat, itu adalah orang yang hidupnya paling merana di dunia dan di akhirat. Di dunia dia tidak bisa menikmati nikmat yang dia punya, sibuk dengan nikmat yang ada pada orang lain dan dia tidak bisa menikmati nikmat itu. Ada orang dapat nikmat, dia yang kepanasan, dia yang kegerahan, dia yang hatinya enggak kuat, dia enggak senang hati. Begitu hidupnya di dunia tersiksa, melelahkan, sibuk sama nikmat orang lain, enggak bakal datang kepada dia. Nikmat yang dia punya dia enggak bisa nikmati. Alladzi li ghairik la yasihhu lahik wal ladzi qusimna aqilun ladaik fa'tamid bi rabbika wal ladzi alaik fashtaghil bi rabbika wal ladzi alaik fi fardil haqiqa wasyara'il rasul la yaqtur hamuk ma qutil yaqul. Sesuatu yang ditulis untuk orang lain sampai kapanpun gak bakalan sampai, gak bakalan datang kepadamu. Rezekinya orang buat orang, sampai mati gak bakal datang ke kita. Yang ditulis buat kita pasti datang, pasti datang. Orang gak bakalan mati sampai butir beras terakhir yang ditulis untuk dia sampai kepadanya. Kalau enggak gak bakalan mati, selagi rezekinya masih ada gak bakalan mati. Yang ditulis untuk kita pasti datang, pasti datang. Maka apa yang harus kita lakukan? Fashtaghil bi rabbak, sibukkan dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam mendekatkan diri, mencari Allah taala dan ridha dengan apa yang dibagi dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dikatakan bahwasanya sesungguhnya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan para makhluk-makhluknya semuanya hamba Allah. Semuanya hamba Allah. Anta wal khalaiq kulluhum 'abid wal ilahu fina yaf'al ma yurid hamuk wa dhimamu wa yahq ma yufid al bidda taqaddam fa lam yasukut la yaqul hamuk la yuqil la ma qadir yaqul. Kamu dan semua makhluk adalah hamba Allah, ciptaan Allah, makhluknya Allah, dan Allah berbuat kepada makhluknya sekehendaknya. Enggak bisa kita ngatur Allah, ya Rabb dia jangan dikasih kepada fulan. Kenapa dikasih ini sedikit? Kenapa ini banyak? Malah fudul fi khalqillah. Kita tidak mengatur makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengatur Tuhan. Allah yang mengatur kita. Makanya dikatakan orang yang punya iri, yang hasud adalah orang yang paling kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab seolah-olah ketika dia melihat orang lain dapat nikmat, Allah memberikan nikmat kepada orang lain. Itu orang, nikmat yang dia punya dari Allah, bukan dari orang lain. Dari Allah. Ketika Allah memberikan nikmat kepada seseorang, kemudian dia hasud, enggak senang hati, dia iri, seolah-olah mengatakan Allah keliru memberikan nikmat kepada dia. Kenapa dia yang dapat? Harusnya saya. Ini orang yang begini adalah orang yang paling kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang paling tersiksa hidupnya di dunia dan di akhirat. Sampai-sampai orang yang hasud, biar kata ibadatnya banyak, ilmunya banyak, enggak ada gunanya. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan innal hasanat ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul abrar. Sifat hasad, sifat iri menggerogoti kebaikan sebagaimana api menggerogoti kayu bakar yang kering. Cepat. Kalau seseorang punya kayu bakar satu karung, kira-kira perlu berapa menit untuk dihabisi oleh api? Kalau seandainya dia punya satu gudang, tetap aja habis. Punya dua gudang kayu kering, tetap aja habis. Begitu juga amalan kita. Sedikit hasud akan merusak, menghancurkan amalan dan ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Walidzalik dulu para masyayikhuna, mereka mengatakan bahwasanya gutrah minal hawa tughayyiru tufsidu baharan dan ilmu. Setetes hawa nafsu akan mencemari, merusak satu gentong, satu kolam ilmu jadi rusak gara-gara setetes hawa nafsu. Namun demikian, saudara-saudara sekalian, Ba'dul awliya wa shalihin sampai-sampai mereka mengatakan dalam munajatnya kepada Allah Ta'ala, mereka para awliya, Allah Ta'ala sifatkan mereka lahum ma yasyabuna inda rabbihim. Bagi mereka apapun yang mereka kehendaki ada di sisi Allah Ta'ala, mereka Allah Ta'ala berikan kepada mereka.
Sebagian aulia imam Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan, saya diberikan pilihan, ya, mau punya keturunan yang ilmunya banyak atau punya keturunan yang hatinya bersih. Maka saya minta kepada Allah Ta'ala, minta punya keturunan yang min ahli salamati sudur, yang diberikan keselamatan hati, keselamatan batin, yang hatinya bersih, enggak kenal dengki, enggak kenal iri, enggak kenal kebencian, rahmat, cinta, sayang kepada semuanya. Ini yang diinginkan. Kalau ilmu tanpa kebersihan hati enggak ada gunanya, enggak ada manfaatnya. Tapi kebersihan hati ini adalah anugerah besar, mauhibah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala muliakan diri kita dengan sifat-sifat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Pada sore hari ini, subhanallah, di saat yang mulia, di saat Fatimiyah, di hari Jumat, kita hadir di Masjid Jami' Sadriyah. Sadriyah Sadriyah. Sadriyah Sadriyah. Masjid Jami' Sadriyah Sadriyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada Kiai Haji Sadri dan keberkahan kepada segenap putra-putri beliau, keluarga besar beliau dan para santri-santri beliau, diberikan keberkahan. Dan para tokoh masyarakat yang hadir di tengah kita, para habaib, para kiai, para asatidah, para guru-guru, semua para jamaah hadirin hadirat, insyaallah Allah Ta'ala berikan berkah di dalam kehadiran kita di tempat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Kita memperingati haul dari almarhum almarhumah Guru Muhir bin Mu'ad dan juga almarhum Haji Ma'ani bin Salim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajatnya. Amin. Masyaallah. Terus terang bahwasanya mereka orang tua itu berbangga atas prestasi anaknya di dunia di dalam menjadi hubungan akhirat, membangun akhirat mereka. Sesungguhnya orang yang paling tahu nih tentang kadar upaya daripada zikir yang kita laksanakan, ibadat yang kita laksanakan, tahu yang paling tahu kadar kemuliaan ini semua, amalan akhirat ini, mereka yang sudah meninggal dunia. Mereka yang paling tahu menghargai kemuliaan kadar sebuah kalimat subhanallah. Mereka orang yang paling paham kadar ucapan alhamdulillah. Mereka yang paling paham betapa berharganya satu rakaat. Mereka yang paling paham betapa berharganya iktikaf satu menit atau satu detik di dalam masjid. Mereka yang paling paham, yang paling mengerti. Sehingga seandainya ahli kubur, mereka orang-orang yang sudah meninggal dunia, punya kesempatan untuk balik lagi ke dunia, niscaya yang akan mereka lakukan adalah hadir di majelis yang semacam ini, berzikir, berdoa, untuk ilmu, itu yang akan mereka lakukan. Tapi mereka tidak punya kesempatan. Tapi kita alhamdulillah diberikan kesempatan untuk hadir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga nikmat ini bagi kita sekalian. Diriwayatkan dahulu, sebagian salihin dia memimpikan ketika dia habis memakamkan keluarganya di pemakaman. Lantas setelah itu malam hari ini dia memimpikan keluarga yang dia baru kubur itu berada dalam siksa, dalam azab bersama seluruh banyak orang di kuburan itu. Maka dia kepikiran, menangis sedih. Keesokan harinya, malam berikutnya, dia mimpi lagi seolah-olah orang yang keluarga yang baru dia kubur, yang dia mimpikan kemarin dalam siksa, kali ini berada dalam nikmat, dalam surga Allah. Dia heran, bilang, wahai saudaraku, mimpiku yang salah atau apa yang terjadi denganmu? Kemarin saya memimpikan engkau dalam siksa, sekarang saya memimpikan engkau dalam nikmat. Apa yang terjadi? Apakah mimpiku salah atau bagaimana? Maka dijawab, mimpimu tidak salah, benar. Kemarin kami dan saya dalam siksa Allah Subhanahu wa taala akibat kesalahan dan dosa-dosa saya dimakamkan di sini. Cuma baru saja tadi pagi kebetulan ada orang soleh lewat di pemakaman kami, terus dia mampir. Dia baca surat Al-Ikhlas satu kali, dihadiahkan pahalanya untuk orang-orang yang dimakamkan di pemakaman ini. Dia baca surat Al-Ikhlas, pahalanya dihadiahkan untuk orang yang dimakamkan di pemakaman ini. Kemudian dia jalan. Kemudian saya alhamdulillah kebagian pahala dari kepala huruf waw. Bukan huruf wawnya, cuma kepala huruf waw. Nah itu sehingga Allah Ta'ala memerdekakan saya dari azab. Ini berapa ribu yasin tadi kisah ini? 5.000 murid, dikali 2 yasin. Masya Allah 10.000, alhamdulillah. Ya gak singkat saya, kok fokus mana ya? Ya gak sini. Itu diriwayatkan di dalam para masyayikh yang menceritakan, atau di dalam sebagian kitab disebutkan, dulu ada satu orang
dia memimpikan ahlul barzah di pemakaman kampungnya dia itu, memimpikan orang-orang yang sudah meninggal di pemakaman itu tiba-tiba seperti dapat kiriman, mereka ngantri kayak orang ngantri prasmanan kali ya, ngantri prasmanan kecuali satu orang, dia duduk gak ngantri, duduk di situ gak ikut ngambil. Maka ditanya sama orang hidup nih yang mimpi, saya mau tanya, ini kalian ini sedang ngantri apa? Bilang, oh itu lagi ngantri kiriman pahala fatihah yang dikirimkan sama orang kampung ke kita. Kamu kenapa gak ngikut ngantri? Bilang, ya saya ngapain ngikut ngantri, saya punya anak. Anak saya tiap hari menghatamkan Al-Quran satu kali, dikirimkan pahala hatamannya buat saya. Jadi ngapain saya capek-capek ngikut ngantri? Subhanallah. Ini pikiran, ini mimpi ini melekat dalam pikiran orang tersebut. Hingga dia cari tahu mana tuh anaknya. Dia kenal sama orangnya, dicari tahu anaknya kerja di mana. Rupanya kerja di pasar sebagai tukang daging. Diintipin itu anak. Dia intipin sepanjang itu anak bekerja, mulutnya selalu komat kamit. Rupanya dia hafal Quran. Dia hafal Quran sambil jual daging tuh, mulutnya komat kamit baca Al-Quran. Dulu yang kayak begini banyak. Pasarnya kaum muslimin dulu seperti ini. Sampai dikatakan subur muslimin kamusallal musallin, pasarnya muslimin seperti musallanya orang yang sholat.